Pagi, Pak Dubes. Mohon izin, Pak, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Ambassador Sastro Mihajo. His name to me also stands out. It's the first name has 11 letters and the second one has 14 letters. Excellence. He loves excellence, and I must say that I highly admire his leadership skills. Dia itu kan seorang troubleshooter, seorang eksekutor, ya kan. Jadi kalau dalam rapat-rapat itu, kalau kita itu menyiapkan masukan yang lengkap, memberikan laporan yang jelas, itu mudah sekali bagi beliau untuk mengambil suatu keputusan. UMP Haji harap temui saya untuk ditindaklanjuti. Nah, itu adalah hal yang paling saya ingat dari Pak Dubes. Pikiran dan tulisan beliau sangat sinkron sehingga beliau selalu melaporkan ketika mendisposisi. Ciri khasnya adalah kalau beliau membaca suatu teks ingin secara cepat, kalimat yang saya ataupun kata-kata yang saya ingat adalah yada 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 yada. Nasi goreng buatan Pak Dubes, karena setiap kali Pak Dubes masak nasi goreng itu baunya harum sekali. When I drive this ambassador, there's no complaint. When you go very fast, no complaint. When you go very slow, no complaint. When you go at anywhere, he give you something for lunch. Pak Dubes itu orangnya mandiri. Kalau dalam perjalanan jauh, susah sekali menawarkan ke Pak Dubes untuk membawakan koper. Biasanya Pak Dubes membawa kopernya sendiri. Pak Duta Besar tidak suka sesuatu yang surprise. Beliau lebih suka sesuatu itu atau segala kegiatan harus dipersiapkan dengan baik. Very disciplined and then very nice. He buy for us food, he take care for us. I learn many things from him. Saya paling berkesan ketika saya memberi laporan hasil kunjungan saya ke salah satu tentara di rumah sakit dan laporan tersebut akan diteruskan Pak Dubes ke pusat. Beliau menyebutkan UMP Jet, with your permission, laporanmu telah saya sadur dan saya teruskan. With your permission. Itu bagi saya adalah epitom dari seorang pimpinan yang memanusiakan dan memuliakan semua orang tanpa memandang pangkat, jabatan, dan umur. Untuk pekerjaan, kita harus mengecek langsung dan mengawasi semua pekerjaan sampai selesai. Selama saya ikut itu, dia banyak menasehatin saya. Katanya kalau jadi orang pinter itu harus ngasih tahu ke temennya. Tegas, bijaksana, mengayomi dan mendidik. Pak Dubes itu orangnya sangat perfeksionis dan sangat disiplin. Dan di antara lain waktu menyuruh saya untuk ikutin rambu-rambu lalu lintas. Pak Dubes itu kalau ngetes orang penuh kejutan. Tanpa kita ketahui, jadi dia akan diam-diam ngetes kita. Bagi kami, Pak Dubes bukan hanya atasan yang baik, yang selalu bisa memberikan bimbingan, arahan, dan nasihat, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Bagi kami, Pak Dubes lebih dari itu. Bagi kami, Pak Dubes juga merupakan teman bersenang-senang main golf. Gitaris dan vokalis handal. Guru masak. Sosok orang tua. Lead vokalis. Di hari ulang tahun Pak Dubes kali ini, kami ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Dubes menjadi lebih dari atasan bagi kami. Terima kasih telah membuat hidup kami lebih berwarna. Dan dari lubuk hati yang terdalam, kami mendoakan agar Pak Dubes selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini juga menjadi hari bersejarah,
di mana Pak Dubes akan beralih profesi dari seorang duta besar menjadi seorang self-employed. Saya dengar Pak Dubes akan membuka restoran ya Pak. Gak sabar ngebayangin suatu saat kami berkumpul-kumpul di restoran Pak Dubes sambil menyantap steak or sushi. Last but not least, apapun rencana kedepannya, kami mendoakan yang terbaik untuk Pak Dubes dan keluarga.